Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Hah, ahli nujum, ucap Long Hao Shen kaget. Mendengar kata ini, Long Hao Shen merasa sangat terguncang dari lubuk hatinya. Panggilan ini belum muncul di seluruh benua selama 10.000 tahun terakhir. Mendengar kata ini, itu segera memanggil pikirannya ke dalam sebuah kisah berdebar yang diceritakan ayahnya sebelumnya. 13.000 tahun yang lalu, selama era yang mulia, terjadi 7.000 periode perkembangan paling cepat dari sejarah umat manusia. Tepatnya pada 7.000 tahun yang lalu, yang menetapkan posisi mereka sebagai penguasa Seng Modalu. Pada saat ini, manusia memiliki 3 negara yang semuanya sangat kuat, dan bahkan melampaui aliansi kuil saat ini yang memiliki banyak pusat kekuatan. Namun, mengapa 7.000 tahun yang lalu, 72 dewa iblis turun dan menyebabkan manusia tidak dapat melawan mereka, lalu memusnahkan mereka sepenuhnya, dan menyebabkan awal dari apa yang disebut dengan era kegelapan? Long Xingyu memberitahu Long Hao Shen, bahwa itu karena musibah telah menimpa selama era yang mulia, dan bahwa penyebab utama bencana ini adalah para ahli nujum. Malapetaka ini menyebabkan hilangnya kekuatan yang sangat besar di sisi 3 kekaisaran besar, dan bahkan menyebabkan garis keturunan berkekuatan besar yang tak tertandingi menjadi hilang, yang menyebabkan kekurangan daya kekuatan di pihak manusia. Setelah penurunan mereka dan pembentukan aliansi kuil, situasi perlahan-lahan menjadi stabil. Bencana itu terjadi beberapa puluh ribu tahun yang lalu, dan menggambarkan ahli nujum sebagai panggilan yang berhubungan dengan kematian. Mereka bukan penyihir elemen kegelapan, tetapi penyihir dengan kemampuan yang paling kuat, yang memungkinkan mereka untuk membentuk koneksi dengan arwah yang sudah pergi. Dan pada saat itu, di luar 3 kerajaan besar, dunia manusia memiliki kekuatan keempat yang disebut sebagai Kuil Brilliant, nama itu seperti yang disebutkan sebelumnya. 3 kerajaan memerintah atas manusia, sedangkan Kuil Brilliant memerintahkan orang-orang berkekuatan besar. Dengan kata lain, mayoritas besar kekuatan manusia mematuhi Kuil Brilliant, dan bahkan sebutan di zaman yang mulia juga telah menyebutkannya. Seperti yang bisa dibayangkan, ini adalah betapa kuatnya Kuil Brilliant. Terjadi perang antara para ahli nujum dan Kuil Brilliant, yang merupakan sesuatu yang sangat sedikit diketahui orang pada saat ini. Tetapi bahkan 10.000 tahun kemudian, perang ini tetap dalam catatan kemanusiaan sebagai hal yang sangat pahit. Dapat dikatakan, bahwa kekuatan yang ditampilkan para ahli nujum pada saat itu, tidak sedikit pun lebih rendah daripada 72 dewa iblis saat ini. Hanya saja, umat manusia saat ini jauh dari kekuatan yang dimilikinya pada puncaknya. Ketika umat manusia akhirnya memperoleh kemenangan, memusnahkan sepenuhnya sisi ahli nujum, itu pergi sejauh 10.000 tahun kemudian, dan tidak ada yang pernah mendengar lagi tentang ahli nujum di benua ini. Namun, umat manusia juga membayar biaya yang sangat besar. Paus agung dari Kuil Cemerlang pada waktu itu akhirnya mati, dan hal yang sama berlaku untuk banyak garis keturunan yang kuat punah. Lebih dari 90% dari kekuatan di Kuil Brilliant telah terbunuh selama Perang Suci ini. Dalam pertempuran terakhir, Paus agung dari Kuil Cemerlang berperang melawan para petinggi Necromancer pada waktu itu, dan pertempuran itu menyebabkan kehancuran dunia manusia. Tidak ada yang tahu tentang hasil akhir, kecuali dari kenyataan bahwa setelah pertempuran itu, Yang Mulia Paus Agung dan kepala para Necromancer tidak pernah terlihat lagi. Para ahli nujum yang tersisa, yang menjadi kelompok naga tanpa kepala, akhirnya kalah dalam Perang Suci ini. Namun, malapetaka yang mereka timbulkan telah menyebabkan penurunan populasi manusia hingga setengahnya, dan kematian manusia berkekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya, itu menyebabkan jumlah warisan dari zaman yang mulia telah menghilang. Tepat setelah ini tiba, periode kemudian dari era yang mulia, dan kedatangan era gelap seperti yang kita kenal saat ini. Itu dapat dikatakan, bahwa jika bukan karena bencana yang dibawa oleh para ahli nujum ke daratan, pada saat 72 keturunan Dewa Iblis tidak harus menempatkan diri mereka di Seng Modalu hingga sedemikian rupa. Jika kekuatan Kuil Brilliant masih seperti sebelumnya, bagaimana mungkin mereka akan membiarkan iblis tumbuh begitu kuat? Sayangnya, jika tidak bisa mengubah hal-hal yang sudah terjadi,
dan kemuliaan manusia jatuh karena para necromancer serta 72 dewa iblis. Namun, peradaban manusia masih cukup kuat untuk melakukan perlawanan. Setidaknya sampai sekarang, tidak akan mudah bagi 72 dewa iblis untuk melenyapkan aliansi kuil. Setelah kejatuhan mereka, umat manusia berangsur-angsur berdiri, dan sekarang dengan kemunculan Sion of Light Longhao Shen, dan Sein Daughter of Samsara Chair, dan waktu bagi umat manusia akhirnya telah tiba. Longhao Shen berangsur-angsur kembali ke akal sehatnya, tetapi mata emasnya masih dipenuhi dengan alarm. Menara ini sebenarnya adalah warisan yang ditinggalkan oleh para ahli Nujum. Seberapa mengejutkan informasi ini? Bahkan, pada saat kuil Brilliant memperoleh kemenangan dalam Perang Suci, dan sisa-sisa kekuatan yang membersihkan daratan dari semua jejak warisan Necromancer selama ratusan dan ribuan tahun. Semua warisan dari ahli Nujum adalah sumber daya dan catatan, dan saat ini telah hancur total. Dan pada saat ini, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan para Necromancer masa lalu ini. Sein Undead Magic dan Slumbering Calamity. Ini adalah nama yang menakutkan dan mendominasi. Longhao Shen hampir bisa memastikan, bahwa penguasa istirahat abadi ini telah memainkan peran yang menentukan pada masa itu. Bahkan jika dia bukan kepala para Necromancer, lalu, oleh siapa tuan dari kuil Brilliant menghancurkan dirinya sendiri, dan dia setidaknya masih salah satu jenderal. Siapa yang menduganya, bahwa beberapa warisan dari ahli Nujum yang hebat masih ada pada masa itu. Jika pesan ini bisa dibawa kembali ke aliansi kuil, ini mungkin akan membawa gelombang besar. Pikir Longhao Shen, tetap tenang, aku harus tetap tenang. Gumam Longhao Shen yang memperingatkan dirinya, untuk menenangkan diri dari kegembiraannya. Ingatannya yang luar biasa, khususnya, keadaan gugup seperti itu dapat membangkitkan semangatnya, dan cukup untuk menggandakan kapasitas mentalnya. Dia telah mengingat dengan kuat pesan sebelumnya, dan dengan hati-hati merenungkannya. Dari pesan kecil yang ditinggalkan di sini, dia sudah belajar banyak. Pertama, menara ini seharusnya ditinggalkan dari zaman yang mulia 10.000 tahun yang lalu, dan dapat dikatakan sebagai kristalisasi dari pengetahuan para ahli Nujum pada masa itu. Setelah Necromancer hilang setelah Perang Suci, menara istirahat abadi ini telah terkubur di bawah tanah, dan belum pernah ditemukan sampai sekarang, sampai perubahan tektonik terjadi akibat gempa bumi, dan melahirkan celah besar yang menyebabkan Longhao Shen menemukan tempat ini. Bahkan setelah 10.000 tahun, bukan hanya menara ini yang tidak memiliki tanda-tanda kehancuran, tetapi hantu-hantu di luar tampaknya telah disimpan di sini dengan sengaja oleh Tuan Menara ini, melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Sebagai Sion of Light, Longhao Shen secara alami tidak memenuhi syarat untuk menggantikan warisan ahli Nujum ini, tetapi pada saat suara ini naik, gerbang di belakangnya sudah ditutup. Mempertimbangkan pengetahuan dan kekuatan Master Menara ini, mendobrak pintu gerbang jelas tidak akan mudah. Kemudian, jika dia ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, hal pertama yang harus dilakukan Longhao Shen adalah menyelesaikan uji coba lantai pertama, dari mendapatkan kepercayaan dari Elux Calamity yang tertidur ini. Lebih jauh lagi, mudah untuk mengetahui melalui pesan yang dititipkan Elux Calamity yang tersisa, bahwa ahli Nujum yang kuat ini percaya, bahwa hanya ahli Nujum lain dari tingkat ke-6 yang bisa sampai di sana. Dan itu bisa dikatakan, bahwa uji coba dari lantai pertama menara, itu dengan demikian harus dirancang untuk ahli Nujum dari tingkat ke-6 untuk bisa melewatinya. Setelah melewati gunung ini, Longhao Shen tidak bisa membantu, tetapi mengungkapkan senyum pahit. Tanpa ragu, uji coba lantai pertama ini sepertinya tidak akan mudah. Baginya, tidak diketahui apakah dia bisa kembali hidup-hidup. Sekarang, dia hanya bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk membidik kemungkinan melarikan diri dari sana. Pikir Longhao Shen. Di tengah-tengah perenungannya tentang bagaimana ia harus menghadapi bahaya yang tidak diketahui ini, suara Elux yang tertidur sekali lagi berdering, dan kali ini, menyebabkan Longhao Shen jatuh dalam keputusasaan total. Kalau begitu, biarkan aku memeriksa afinitas unsurmu, untuk melihat ahli Nujum seperti apa kamu. Ucap Elux. Hah, tes atribut elemen. Sepertinya aku sudah selesai. Pikir Longhao Shen. Otak Longhao Shen segera menjadi kosong. Berdasarkan pemikirannya, seni Necromancer harus menjadi perpanjangan dari jalur elemen kegelapan. Jika tidak, apapun atributnya, ini pasti bukan atribut cahaya suci.
Jika atributnya sendiri terungkap, mengingat seberapa kuat bencana yang tertidur ini, bagaimana mungkin dia cocok untuk menghadapinya? Hao Yiwei, hancurkan gerbang. Long Hao Shen segera memberikan perintah kepada Hao Yiwei dalam pikirannya. Walaupun rencana ini benar-benar tidak pasti, dia benar-benar takut akan dihukum mati tanpa diberi kesempatan untuk melawan. Namun, ketika Long Hao Shen mengirimkan pesan ini, tubuh Hao Yiwei tiba-tiba bergetar hebat saat dia melemparkan tubuh Long Hao Shen yang tidak siap di udara, sebelum dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur, dan menjaga jarak antara Long Hao Shen dan dirinya sendiri. Hao Yiwei meninggalkanku, itu tidak mungkin, pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen terkejut dengan keadaan ketakutan. Dan pada saat itu, sinar abu-abu tiba-tiba turun, kemudian membungkus tubuhnya dan bersiap untuk melakukan verifikasi. Sinar abu-abu dipenuhi dengan aura mengerikan yang tidak mungkin untuk ditolak, dan Long Hao Shen hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, karena aura kematian yang tidak dapat dijelaskan ini, itu langsung membuatnya merasa seolah-olah darahnya membeku. Karena semua atribut cahaya energi spiritual cairnya ditekan dan didorong kembali ke bagian dalam tungku sein spiritualnya, ia merasa tidak mampu menggerakkan tubuhnya, bahkan satu jari pun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Long Hao Shen menyerah tanpa harapan. Setidaknya, bahkan pada saat dia berhadapan dengan tiga dewa iblis, dia masih memiliki keberanian untuk berdiri dan bertarung, tetapi sekarang, dia tidak dapat melakukan apapun. Apakah aku benar-benar harus mati di tempat seperti ini? Dan menjadi bagian dari grup hantu ini? Pikir Long Hao Shen. Dipengaruhi oleh pencahayaan sinar abu-abu, Long Hao Shen perlahan-lahan jatuh kembali dalam keadaan bergetar. Tapi kejutan yang ekstrim adalah, bahwa serangan yang dia harapkan tidak datang sama sekali, dan cahaya putih itu, serta pertanda yang Long Hao Shen miliki, itu langsung hilang begitu saja. Apakah itu nyata? Apakah kamu benar-benar orang yang menerima pesan aku? Jika itu nyata, aku terlalu diberkati. Tampaknya surga memang tidak meninggalkan aku sepenuhnya. Murid yang baik, aku pikir aku sudah bisa memanggil kamu dengan sebutan itu. Aku tidak akan membiarkan kamu mati sebelum kamu menjadi penerus aku. Bahkan, kamu adalah murid paling ideal yang bisa aku impikan, seorang ahli nujum suci berbagi atribut cahaya suci yang sama dengan aku. Hahaha, penerus yang sempurna. Surga, itu benar-benar cahaya suci surgawi, hahaha. Ucap Elux dengan gembira, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.